ini kan sangat penting sekali ketika kita berada pada pikiran untuk melakukan upaya membangun pemerintahan yang bersih. Reformasi menginginkan bahwa ke depan pemerintahan yang ada di Republik ini adalah pemerintahan yang betul-betul bebas dari upaya-upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Khususnya dalam rangka pelelangan barang dan jasa, ini adalah satu kegiatan yang sangat strategis dan sangat penting. Karena penyelenggara pemerintah itu ketika melakukan berbagai kegiatan dalam tugas dan tanggung jawabnya, harus betul-betul memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawasi seluas-luasnya agar perilaku pemerintah itu berada pada jalur yang tepat dan tidak pada akhirnya bersentuhan dengan keinginan untuk memperkaya diri dalam hal korupsi. SKPD ini sangat bermanfaat sekali karena ICW sempat hadir untuk memberikan pencerahan buat kita, terutama dalam aspek pengadaan barang dan jasa. Ini akan memberikan pelajaran buat kita untuk lebih berhati-hati dalam proses pengadaan barang dan jasa. HBS dengan pagu, kemudian berapa banyak tingkat kompetisi yang ada. Nah, di tools ini terbaca dengan jelas. Kemudian itu akan dengan sendirinya tools ini akan bekerja menentukan poin-poin mana yang perlu ada konsentrasi dari masyarakat sipil di advokasi atau dari pihak pengguna anggaran dalam ini pemerintah untuk melakukan tindak lanjut antisipasi terjadinya tindak pidana korupsi di dalamnya. In order to really be effective, you need to have full transparency, or be as transparent as you can in the processes of procurement, for example, but in other areas as well. And to do that, you need to engage the wider community so that they know what the government spending plans are, how that money is going to be spent, how that money is spent, and it can be monitored by a wide range of people.